Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hezbollah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan dua lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa dua drone Hezbollah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hezbollah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe Ben Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, dua prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.